seandainya aku masih kecil, mungkin aku akan seceria mereka. Enggak, gue lagi lihat anak-anak seneng banget. Udah yuk, istirahat dulu. Yuk. Lu lagi ada masalah apa, enggak? Jadi gini, gue ada masa lalu yang buruk. Masa lalu buruk? Maksud lu gimana? Gua mempunyai teman yang baik. Setiap gua punya masalah, dia selalu ada untuk bantu gua. Suatu ketika, teman gua itu ngajak gua main. Di suatu tempat yang bagi gua asing tempat itu. Ternyata gue dijebak sama teman yang gue anggap baik. Akhirnya gue kena gap. Gue salah memilih teman yang belum begitu gue kenal. Jangan! Gue gak mau pengalaman pahit gue terjadi kepada adik-adik gue semua seperti kalian. Jangan sampai ada penyesalan dalam diri kita. Lebih baik mencegah dari narkoba. Tunjukkan kreativitas dan aktivitas yang positif kepada masyarakat, terutama kedua orang tua kita. Buatlah orang tua kita bangga kepada kita. Ya, gue punya HP. Orang tua gue bangga. Bangga kenapa? Gue gak main HP. Mainnya apa? Main apa ya? Handphone. Bohongin kalian. Udah, mending kita latihan lagi yuk. Oke, siapa takut? Itu anak-anak tiap malam bisik aja, Pak. Kayaknya menurut saya perlu dibubarin itu, Pak. Oh, gitu ya. Ya, kalau dianggap ganggu enggak apa-apa, bubarin aja. Ya, saya sangat setuju itu. Kalau enggak ada manfaatnya mendingan dibubarin aja tuh. Gitu. Pak RT juga harus tahu. Masalah kegiatan gak ada manfaatnya itu. Ini ada manfaatnya. Lebih manfaatnya lu bikin kopi. Betul sekali. Sekarang apa besok bikin kopinya? Besok. Ngapain lu di sini? Pengen bikin kopi. Katanya besok bikinnya. Besok lu bikin kopi. Halo bro. Ganggu aja lu, Kling. Dari mana aja lu, Kling? Dari rumah. Dari ketemu Bram. Oh. Woi. Ada berisik aja lo ya. Udah malam berisik melulu. Kasih taunya. Bubar. Hmm.
RT sendiri aja dibubarin. Payah bener tuh orang tua. Menongkrong di mana lagi nih? Enggak tahu nih. Udah lah, cabut aja, cabut lah. Ayolah. Malam ada apa? Bro, biasa ada orang tua yang ngerti perasaan anak muda. Emang dibubarin lagi ya? Iya, bingung mau nongkrong di tempat mana? Nongkrong di rumah aja kali, masing-masing. Ah, nggak seru dong kalau kayak gitu. Udah, nanti kita cari tempat tongkrongan baru aja. Sekalian buat organisasi untuk anak-anak RT 06. Tapi ada satu orang nih yang udah nongkrong di luar wilayah kita. Wah, bahaya. Takut kayak gua dulu. Kalau udah nongkrong di luar itu susah. Iya, itu si Bram kacau. Kacau kenapa? Begini nih. Rangkul aja si Bram biar bisa nongkrong bareng kita lagi sebelum terlambat. Gak mungkin lah kita terlambat. Emang mereka tunggu di mana, Tir? Gak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenek. Alhamdulillah. Silakan, silakan, Pak. Terima kasih, Pak RT. Masya Allah. Gimana, Pak RT, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat, Pak. Ini berapa hari saya ke Pak RT, rumahnya tutup terus, kayak sibuk nih. Biasa, Pak. Sekedar cari tambahan, pulang malam terus. Wah, luar biasa. Hanya gak sempat ke warga kadang-kadang. Gimana, Pak? Ada apa nih malam-malam? Ini, Pak RT, ada proposal minta di sana. Oh, iya. Saya lupa, betul, Pak. Maaf, Pak RT. Apakah Pak RT sudah tahu kejadian Pak Rahmat? Kejadian kenapa ya, Pak? Katanya sih semalam Pak Rahmat marah-marah sama anak muda. Tapi kejadian sebenarnya sih saya belum tahu. Oh, saya pikir Pak Juan tahu. Sama saya juga belum tahu. Baik, Pak RT. Sepertinya sudah cukup nih. Proposalnya sudah ditandatangani. Dan ditampangi, Pak RT. Oh, baik, Pak. Pak Juan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Kebetulan ada acara. Oh iya, ya, sekat jalan, Pak. Terima kasih, Pak RT. Sama-sama. Lu jangan salah gaul, Bram. Tahu lu, ini tuh dilarang. Ah, lu. Udah, jangan pakai emosi. Selesaikan dengan kepala dingin. We'll be right back.
aja, Jet. Jangan sekali-sekali lagi lu pakai barang haram ini. Baru tahu rasa besit, Bang. Ya, biar kapok dia. Lebih baik mencegah daripada lu menyesal seumur hidup lu. Ya. Gue menyesal, gue minta maaf ya. Bagus lah kalau begitu. Makanya gak lama kita-kita aja lu. Tau lu. Udah, yuk. Kapan kita ke rumah Pak RT? Kapan ke rumah Pak RT? Membicarakan tentang tempat untuk nongkrong biar anak-anak gak nongkrong di luar. Boleh juga tuh. Tapi tujuannya untuk apa? Bila mana kita dikasih ruang untuk berkumpul, mungkin kita akan bisa melakukan kegiatan positif. Selama ini kan orang tua merasa terganggu karena kita nongkrong gak jelas. Iya juga ya, benar itu. Saya ingin tempat itu untuk ruang kegiatan anak muda, agar kita-kita membuat kreativitas dan aktivitas yang jelas. Kita sebagai anak muda harus menunjukkan prestasi, bukanlah emosi. Itu gimana sih, Bram? Udah keciduk sama gua di sono. Segi transaksi ya, Jin. Iya. Wih, seru dong itu. Seru lah. Itu langsung gua kejar, gua ciduk ke tempat. Pada dia lolos lagi gitu kan. Iya sih, bahaya. Lu lihat sini kok enggak? Enggak lihat tuh, kurang tahu. Enggak ngelihat. Mau lu mau kemana? Ke rumah RT. Ayo tuh, ikut gua. Lu pada mau ikut enggak? Ayo. Ikutlah, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Masuk. Ayo masuk. Silakan. Enggak. Ayo, dinuk. Iya, Pak. Gimana ya? Maaf, kami di sini mengganggu waktu istirahat Bapak. Tidak apa-apa. Bapak senang kalian sudah datang ke sini. Kiranya ada yang perlu sampaikan ke Bapak. Betul, Pak. Baik, langsung saja kepada inti masalahnya. Kami anak muda ingin meminta izin kepada Bapak selaku Ketua RT memberikan ruang berkumpul untuk berkomunikasi antar anak yang ada di wilayah kita ini, Pak. Iya ya, Bapak mengerti apa yang kalian inginkan. Bapak akan coba usahakan. Kebetulan Bapak juga ingin anak remaja di sini punya prestasi. Dan insya Allah Bapak berjanji Bapak izinkan kalian. Alhamdulillah. Dan Bapak juga akan berikan ruang kepada kalian semua untuk berkumpul. Dan silahkan kalian berbuat yang terbaik di wilayah kita semua sini. Berprestasi semua. Baik, Pak, terima kasih. Kalian pamit, Pak. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Yuk. Terima kasih, Pak.